melakukan silabda ini, silaturahmi kerja daerah LPPTK dan LPK Sakinah BKPDMI ini untuk menyampaikan program-program ya melalui LPP-nya, terutama LPPTK-nya dan LPK Sakinah-nya. Kalau LPPTK dengan adanya Taman Kanak-Kanak Al-Quran, dan kalau LPK Sakinah dengan TAM-nya yaitu SPS. Insya Allah tujuan untuk memperkuat keluarga besar DPD BKPDMI Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan peserta yang diikuti dilaksanakan hari ini sejumlah 117 peserta. Ini untuk berapa hari, Pak? Untuk pelaksanaan 2 hari. Hari. Untuk 2 hari, mudah-mudahan dengan motivasi semangatan semuanya para jajaran pengurus DPD dan peserta dari tiap-tiap kecamatan ini memberikan motivasi kepada DPD BKPRMI Kabupaten Tasikmalaya. Pak, selama ini sejauh mana perhatian pemerintah terhadap BKPRMI? Perhatian dari pemerintah daerah, bupati khususnya, ini alhamdulillah bisa dilaksanakan, termasuk kegiatan ini adalah sumber dananya dari APBD. Dan mudah-mudahan kesinambungan istiqomah dalam hal kebaikan Pak Bupati bisa mempertahankan dan lebih baik untuk menambahkan dalam hal kebaikan dakwah di BKPRMI Provinsi. Ada beberapa permintaan dari Ketua BKPRMI mengenai masalah bantuan. Bagaimana Pak untuk menjawabnya? Jadi terima kasih. Jadi yang pertama tadi ke saya mewakili dari Pak Bupati. Ini permohonan-permohonan tadi dari Ketua BKPRMI akan saya sampaikan ke beliau, ke Bupati, juga lebih banyak ke sarana-prasarana. Lalu yang keduanya barusan juga kita harapannya adalah program kegiatan bahwa BKPRMI itu adalah umat satu umat dan pendukung pembangunan daerah. Nah itu yang harus kita sikapi, dan ini alhamdulillah direspon oleh Pemda, karena saat ada badan atau forum untuk mendukung pembangunan daerah dan pembersatu umat, itulah yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu tidak bisa sendiri bekerja, pemerintah, swasta di sana ada BKPRMI dan masyarakatnya itu sendiri. Jadi tiga komponen itulah, kalau bersatu insya Allah pembangunan akan baik. Bisa itu, jadi dalam nanti di dalam acara-acara rapat seperti ini, silaturahmi BKPRMI, di sana kan nanti akan dibuatkan rencana program yang akan dilakukan. Program-program itu saya yakin itu akan mendukung kepada pemerintah. Dan rencana-rencana itulah nanti setiap ada kegiatan, pemerintah selalu dilibatkan. Jadi artinya kita sama-sama bermitra positif. Itulah mungkin yang diharapkan, dan kedepannya ini akan jadi kondisivitas daerah. Kegiatan silakda di BKPRMI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami selaku panitia penyelenggara silakda. Secara singkat, silakda adalah pengembangan dari rakerda. Jadi kalau dirinci, silakda itu lebih luas daripada rakerda. Makanya dalam silakda ini tidak dimuat semua APP. Di BKPRMI sementara ini yang dimunculkan untuk silakda ini adalah dua LPP. Yang pertama LPPTKA, yang kedua LPPKS. Di dalamnya nanti insya Allah para peserta akan dikasih penjelasan dan sebagainya tentang program apa saja yang akan dijelaskan di LPPKS dan di LPPTKA. Akhirnya kami selaku panitia terima kasih kepada semua unsur, yang terutama pemerintahan daerah dan para media dan sebagainya yang telah merajong acara ini.
akhirnya semoga acara ini adalah membawa berkah, membawa manfaat. Yang menjadi referensi adalah di surah Ar-Ra'du ayat 21, Allahumma syaitun rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayu sholawihi wa yashawna rabbahum wa yakawkuna su'alisam. Ya, mudah-mudahan kita diringankan beban dan sebagainya berkat acara ini. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man ahabba ayyub satalau tirmidzi wa yashalahu fi asri fa salima. Barang siapa yang menghendaki rezekinya jembat dan panjang usia, silakan bersilaturahmi. Akhirnya mudah-mudahan acara ini membawa manfaat khususnya bagi BKPRMI umumnya, umat di Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, bahwa BKPRMI mampu mencetak manusia mujahid, muwahid, dan langsung mujadi. Allahu Akbar. Pokoknya NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli wa barik alaihi.